Iya. Banyak sekali kak. Ya udah posisi. Oke. Bisa dibikin dua baris aja. Yang ya, bisa dua baris. Yang cowok di depan, yang cewek di belakang. Jadi yang cowok bisa copot, yang cewek yang cowok di depan. Oh iya. Yang kira-kiranya cowok bisa copot, jadi di depan di sini nih. Jadi biar apa namanya menyesuaikan space juga. Sini sini sini. Cok yang cowok di depan dulu, jadi lebih kedua baris. Nah yang cowoknya begini duduknya gitu. Mana ini? Kan? Cok 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 nggak apa-apa. Ini. Cok ke tengah dulu. Ah. Jadi biar ini yang komentator di depan aja tuh di situ tuh. Ah. Yang jadi Sasuke sebelah sana. Ah. Jadi yang yang cowok di depan ya ini mana dong? Sok sini katanya di depan. Jadi biar kelihatan. Nih kira-kira bisa duduk dulu gitu ya. Diatur-atur. Nah udah gini. Mana yang fotonya? Yang fotonya sok silakan. Bisa tek foto dulu. Ah mendingan di depan ah biar kelihatan. Nah ini nih kita tanya satu-satu ya, satu-satu ya. Ini siapa ini? Aduh, gak ada suaranya. Siapa? Sota, ya ini yang dari komen dan tabel. Terus yang di belakangnya siapa nih? Karakternya apa ini? Nomor A. Aiki, karakternya Kite. Kite dari Hunter x Hunter ya. Oh, ada yang tahu Hunter x Hunter? Ya. Oh, oke, okay. Tahun 90-an semua. Ini siapa nih namanya? Widi dari Kamen Rider Faiz ya. Oke, okay, yang di belakang ini siapa ini? Jis. Oke, dari game ya. Kalau enggak salah Yu-Gi-Oh kan? Oke, okay, benar ya. Ini yang depan siapa ini? Sebagai? Atau sih dari anime Pokemon. Yang kemarin main Pokemon gua terus dia install lagi siapa? Garame ya. Cool. Ini yang di belakang siapa? Akamichi sebagai? Gerard dari Fairy Tail. Kepala ini. Ini siapa namanya tadi teh yang dari ini tahu nggak siapa? Siapa tahu pak? Lina. Hah? Jangan siapa sebagai dari data 2 ya tadi teh? Iya data 2. Ada yang main data 2? Nggak. Apa ya sebagai? Oke ini siapa ini? Sebagai? Final karakter pakai kimono ya? Yukata kimono mah beda. Ini siapa ini namanya? Abut. Abut sebagai Sasuke yang udah mengembara ya mencari kitab suci. Ini belakang siapa tadi? Iya sebagai? Esok isi bata, ini mau apa ya? Lupa lagi. Oh mau kak mau noretase, ini mana lo? Dari anime kita makan ya? Bukan apa tuh? Kamu dari rumah ya? Dari rumah? Dari rumah ya? Oke. Yang di belakangnya siapa tuh? Sebagai? Dr. Megumi dari anime Sobel Gigi dan Soma. Yang belakangnya dari ini kalau masuk itu ngomong udah makan belum? Oh, belum ya. Dari One Piece ya. Yang belakangnya siapa ini? Ulfa. Ulfa sebagai? Anak kamu itu kalahan sama apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ah, gak ada yang tahu. Terus ini siapa? Ini dari Naruto ya pasti pada tahu kan. Yang belakangnya siapa? Sebagai? Jujuya Jo, temannya si Kaneki. Ya benar kan? Yang ini siapa namanya? Oh, siapa sih sebagai? Oh dari Pisuake, teman yang tadi Yukaina ya. Ini yang belakang siapa namanya? Punten Gerak. Nah, siapa namanya? Pipit sebagai? Kamu ini siapa adanya? Anaknya? Oh, ada ya. Ya siapa namanya? Hima, oke. Sebagai siapa nih? Melangit Tansi. Yang ini? Ania sebagai? Apa ya? Oke. Ini siapa ini ya? Ini atas sebagai? Biasa, Zuhake juga ya. Ini siapa namanya? Sebagai Hatsune Miku ya dari Pokemon. Ini yang depan siapa namanya? Sora.
Sora sebagai Sora Rekensi. Yang kebelakang sih orang ya. Yopi sebagai Hatsune Miku ada. Apa yang Hatsune Miku? Oh itu tuh, TV naik. Siapa yang kebelakang sebagai Sweet? Jo. Jo, ini pakai apa namanya tuh? Sebagai Captain America ya? Avenger. Nah ini kebelakang siapa namanya? Kata dari anime gitu, kita temennya si Matau ya? Sama gitu ya. Ini itu siapa namanya? Mal sebagai? Alchemist ya. Yang ini temennya siapa? Prensat dari game ya? Artame. Yang di belakang ini siapa namanya? Anorisuke. Sebagai Sasuke ya. Sebelum pergi terkelana mencari kitab sih. Nah ini yang pakai tradisional. Siapa namanya? Nonchan. Yang ini depan siapa namanya? Ih, mau dong. Mau kenalan dulu siapa namanya? Izuka. Yang ini siapa namanya? Jinni. Oke, sebagai dari Kurama ya? Nah, ini siapa namanya? Isiska. Oke, sebagai siapa? Oh, dari vokalis temannya Miku ya. Tadi ada yang belum saya tanya, siapa namanya? Siapa? Oke, terima kasih teman-teman yang utama cosplay di sini di acara BSI di Bojo Darima BSI Japan Festival. Tepuk tangan untuk mereka dong. Terima kasih ya, bisa kembali ke tempatnya. Nah,